pertama kali lima suku merayakan Natal pada tahun 2023 di Timika, lokasinya Emeneme Yaware, Gedung Pemerintah Kabupaten Mimika, digagas oleh lima suku dan tujuh suku dan Nusantara semua, Muslim, Hindu, Bunda juga diundang untuk hadir merayakan Natal. Natal ini pada tanggal 5 bulan 12 2023 dilakukan di Emeneme Timika. Maka untuk mendukung kegiatan gereja, saya serahkan 150 juta supaya proses persiapan ibadah ini bisa jalan dan Tuhan memberkati. Semoga saya doakan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, saya serahkan ke Bapak berdua. Mari Pak. Ya, ya. Saya Ketua Penyelenggara Natal Lima Suku Kabupaten Mimika mengharapkan dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat lima suku dan masyarakat Nusantara, bahkan dominasi gereja, akan bersama-sama tanggal 5 Desember tahun 2023 kami akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Siap, siap, siap. Di tempat Emeneme Yaware, kita bakar batu, kita makan bersama Nusantara semua. Saya bersama Kepala Suku Lima, pendeta-pendeta, tokoh pemuda, tokoh perempuan, juga mengajak untuk Nusantara seluruhnya, tujuh suku dan kerabat agama, Muslim, Hindu, Bunda, dan juga Kristen domisili yang lain, seperti Katolik, Protestan, dan yang lain-lain, mohon kehadiran Bapak Ibu Natal bersama tanggal 5 Desember di Emeneme yang akan lakukan beberapa event luar biasa termasuk lagu-lagu musik posisi anak Papua yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kita Kanada, saya mendukung 1000% kegiatan ini untuk kegiatan rohani ini bisa berlangsung terus di dalam menjemput kelahiran Tuhan Yesus. Sampai ketemu.